Sebelum berangkat ke Bali, kita tes antigen dulu. Hasilnya nanti di print buat divalidasi. Okay, let's go guys, the trip is begin. Dari Tangerang, kita ke Tol Bintaro menuju Tol TB Simatupang. Lalu dari Tol Jakarta Cikampek menuju Tol Cikopo Palimanan. Setelah Tol Cipali, kita menuju Tol Kanci, Tol Pejagan, lalu Tol Pemalang, dan Tol Batang ke arah Semarang. Makan. Oke, kasih. Hari ini menunya ayam teriyaki sama sambal goreng. Halo. Nah, ini kita lagi di Tol Batang menuju Semarang. Wah, sudah malam nih, dan kita lagi di Tol Surabaya menuju Tol Pasuruan. Nanti kita keluarnya di Tol Probolinggo Barat. Setelah keluar tol, kita masuk ke jalur Pantura dan menuju Pelabuhan Ketapang. Surat antigen yang sudah di-print akan dicek di sini dan kita mendapatkan tiket untuk naik ke feri. Mobil akan diarahkan untuk masuk ke kapal feri. Pas banget nih, di sebelah kanan sudah terlihat kapal feri yang siap ditumpangi. Wah, kapal ferinya sudah tepat di depan mata kita. Setiap kendaraan masuknya bergantian, dan ini giliran kita. Beginilah situasi di dalam kapal feri. Di lantai atas ada ruangan khusus untuk penumpang. Penumpang di sini hanya sedikit karena masih dalam kondisi pandemi. Kita udah sampai di Bali nih. Dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk hanya membutuhkan 40 menit loh di kapal feri. Sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk, surat antigen akan dicek dan divalidasi oleh petugas. Thank you.
Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Tonton video yang lainnya juga ya.